Okey, saya dah sampai di Yogyakarta. Kalau korang nak tahu, Yogyakarta ni orang-orang lama panggil dia sebagai Yogyakarta. Tapi panggilan Yogyakarta tu untuk orang-orang muda. Dia panggilan sebenarnya adalah Yogyakarta. Sebelum saya datang kat sini, saya ada buat research, saya tanya kawan-kawan saya makanan apa yang kena makan kat sini. Diorang saja saya untuk makan rujak aiskrim Pak Nardi di Pakualaman. Rujak ke aiskrim? Tak apa, kedai dia sini je. Jom kita try. Aiskrimnya ada? Ada satu. Ada satu? Ada satu. Okey, okey, okey. Bolehlah Pak, satu ya? Hari ini dah habis jual berapa ya, Pak? Ha? Biasanya jam 3. Jam 3? Jam 3, tengah 3. Jam 3 buka, 3.20 habis? Oi, apa ni? Jam 3 buka, 3.20 habis? Pak, kenapa dia rojak dengan aiskrim? Ya. Apa? Kenapa rojak aiskrim? Dia segar. Dia segar? Ya. Rojak? Rojak dekat bawah, atasnya aiskrim. Kau hanya mampu tengok je lah aku makan. Astagfirullahaladzim. Sedap. Padahal dah masa 20 minit habis. Okey, rasa dia dekat bahagian atas ada rasa manis-manis. Dekat bahagian bawah dia rojak yang pedas. Jadi kombinasi manis dan pedas. Sebab orang Kelantan kan, suka macam ni. Guys, emangnya gue sekarang berada di Jalan Solo di Yogyakarta ya. Okey, sekarang ni Jalan Solo ni adalah tempat mana lokal mencari local food. Yang penting sedap dan halal. Okey, jom. Okey, kat sini kita tengok pondok yang kecil ya. Tapi ramai orang. So, saya rasa putu dia sedap. Dekat sana saya beli beberapa makanan yang berasaskan macam kuih lah. RM100,000 semata-mata untuk membeli makanan. Rasa macam orang kaya. Rich kid in town. Pada belah malam saya pergi lesehan di Kopi Joss. Nama pun power, Kopi Joss. Kopi tu berasaskan daripada ada arang yang panas masuk dalam tu. Makanan semua dah cukup lengkap. Jadi kita akan minum dengan Kopi Joss. Apa yang bezakan kopi ni dengan kopi yang lain? Dalam dia ada arang. Arang betul tau. Jadi kalau orang Melayu boleh panggil terus kopi arang kan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam boleh gigit arang tu. Tak mati ke aku makan benda ni? Nampak macam semua minum je ni. Orang mesti pelik kan? Kenapa duduk dekat tepi-tepi macam ni? Dekat sini, salah satu budaya diorang, nama dia lesehan. Lesehan ni maksudnya makan bersila di tengah-tengah jalan kalau zaman-zaman dulu. Tapi sekarang tak bolehlah. Tengah jalan nanti kena langgar. Jadi makanlah kat tepi. Menjelang ke pukul 9.10 lagi ramai orang. Ni dia putu. Putu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lah. Ni popiah. Gemuklah aku kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semalam saya dah makan banyak, okey. Kalori pun dah bertambah. Saya rasa gemuk. Hari ini saya nak bakar semua kalori itu dekat Gua Pindol di Wonosari. Ha, aktiviti apa ada? Ha, tengok sendirilah, okey. Gemuk ni sebab perut ni. Jangan masuk ke dalam gua. Hati-hati. Gua Pindol. Kat belakang ni ada gua yang saya nak masuk jagi. Diorang cakap ada stalagmite, stalactite dengan gua batu belah batu tangkut lah. Kita nak tengok sejauh mana apa yang ada dalam gua ni. Okey? Ni apa benda? Tengok. Ya. Ini. Duduk. First masuk tu kita dah nampak 3 stalactite. Betul lah, stalactite yang besar. Besar gila weh, sampai saya punya badan kena shrink macam tu untuk lalu. Sebabkan tak ada ruang. Yang cantiknya ada batu kristal. Orang yang bawa tu daripada orang-orang kawasan dia juga. Berasal dari batu yang bersih, dari sources yang bersih. That's why dia jadi selektif yang cantik. Lepas tu kita pergi kat satu spot, banyak-banyak jenis kelawar. Okey, kelawar ni kadang-kadang dia bertumpuk-tumpuk tapi tak dapat capture tadi. Ada kelawar datang hinggap kat bahu saya. Betul ni, saya tak tipu. Siapa yang melompat? Bermain sepuasnya. Lepas tu kita orang pergi ke satu spot untuk terjun tau. Untuk terjun itu paling best lah. Sebab saya terjun banyak kali. Saya terjun tu dalam, tapi mula saya terjun pakai safety jacket, tak cecah bawah. Saya buka, saya terjun, tak capai juga. So saya masih berfikiran macam mana nak sampai bawah tu. Mungkin next step saya datang balik pakai ni scuba diving lah. Dia ada keunikan dia sendiri. Jadi kalau korang nak tahu, okey, korang kena datang sendiri kat tempat ni di Gua Pindol di Wonosari. Yang ni tak salah dah, Wonosari. Okey. Peace. Pernah dengar pasal gondola kan? Sekarang ni saya ada dekat kampung Cak Bohol. Untuk naik gondola tu. Kalau kat Malaysia dah ramai tahu pasal tu. Tapi sekarang ni alang-alang kita kat sini, kita pergi naik gondola dekat Pantai Timang. Perjalanan dia tak panjang, dalam masa 2 jam kalau berjalan kaki. Lepas tu untuk solusi yang terbaik, kita naiklah ojek. Pokok di belakang ni pokok jatuh. Memang payah gila okey nak atas ni. Kalau jalan kaki tu bolehlah, tapi korang akan penatlah. Kalau backpacker lagi penat. Jadi saya decide untuk naik motor itu pun penat juga. Sebab apa, batu dia macam ni lah kat jalan ni. Memang bouncing teruk gila. Tapi itulah, betul orang cakap nak dapat benda yang cantik ni, kita kena usaha lebih sikit. Okey, dah sampai di Pantai Timang untuk naik gondola. Kau nampak kan tadi? Terseksa je nak dapatkan view-view yang cantik, nak tengok benda-benda cantik. Sama macam kita nak cantik, kita kena berusaha. Malahlah si bang. Aku nak tengok lepas tu, belakang tak lah.
jangan lari sangat. Jatuh. Dah sampai, dah sampai. Eh, sampai. Tengok. Ini cuaca dia cantik, lepas tu view dia paling awesome gila. Lepas tu kalau korang boleh tengok tadi kat belakang sana ada dua orang yang turun tarik tali. Jadi memang tradisional. Apa yang kita perlu, yakin dengan benda ni. Yakin dengan orang, yakin dengan segala-galanya lah. InsyaAllah boleh sampai. Ready? Ya. Jom, tarik. Syahrul Rizwan, Solo Yolo, yo, Jakarta. Bye! Pengalaman saya naik daripada sana, nampak je jauh tapi sebenarnya sekejap je sebab dia laju. Tapi yang paling power sekali, semua ni dah berusia 20 tahun. Dia 1997 dia buat gondola ni. Barangan-barangan dia memang rare lah. Korang tengok sendiri apa yang dia buat. Kalau korang datang ke pantai Timang ni, memang tak sah kalau tak kena lobster. Kat dalam ni ada lobster tau. Tapi lobster-lobster dalam ni asalnya daripada sana. Daripada pantai Timang. Dibawa ke sini, ditangkap untuk bagi diorang fresh. Still masuk dalam air masin. Eh, tak adalah. Tak sini. Okey, saya nak tangkap lobster. Bukan paling senang lagi aku tangkap. Ini paling besar kot, kata orang tengok. Inilah lobster yang saya akan makan nanti. Hi, how are you? Hello? Hello? Kelly me? Sedap gila. Sumpah, tak nipu. Lantak lah. Ni. Bye. Dekat Ojah ni memang famous dengan gunung-gunung berapi yang masih aktif. Semua hidup saya tak pernah pergi tengok gunung berapi dekat-dekat. Kali ni kita nak pergi tengok dekat-dekat tapi kita kena naik jeep. Mesti ramai nak tahu berapa harga package untuk naik jeep ni kan? Okey, untuk package yang ni saya ambil ni RM450,000. Rupiah lah. Untuk satu jeep, bukan satu kepala. Jadi kalau korang datang 4 orang, bolehlah aku kongsi. Tak adalah, mahal sangat pun murah je. Cuba tengok itu, ada Lost World. Aku ingat apa dia. Tapi tak tahu, sekarang ni saya tengah menghala ke arah Lost World. Ada satu signboard besar tu, Lost World dia tulis kat sana. Sekarang ni saya berada di Petong, yang mana dekat sini ada kampung peringatan untuk mangsa-mangsa daripada letusan gunung berapi pada tahun 2010. Kalau tak silap saya, dalam 300 orang yang meninggal dalam kejadian ni. Kalau korang boleh tengok kat sini adalah rumah asal diorang selepas pada kejadian letusan gunung berapi tu. Jadilah macam ni. Semua hancur sebab panas sangat kan, dengan hot gas, dengan lava yang panas pada tahun 2010.
sini Dana suka rela disediakan untuk ialah kita bantu-bantu masa-masa kejadian ya. Semoga sedikit sumbangan kita dapat bantu dia orang. Baik. Apa benda yang batu alien tu kan. So expectation saya daripada spaceship ke apa, tapi rupanya batu tu ditebangkan daripada volcano kat atas sana. Jauh sejauh 7 km dia terbang, dia jatuh dekat tempat tu batu alien tu. Ini ada bentuk wajah, wajah atau muka. Ini ada telinga ya. Ini ada ini telinga. Oh. Telinga ya. Ini mata. Mata kanan. Ya. Ini hidung. Tapi pasak hidungnya. Pasak. Ah, kat kawasan ni kalau korang tengok semuanya macam tempat matilah. Dia sebabkan lava. Ni bawah kita ni semua lava. Gunung berapi kat sana. Ada satu tempat yang saya rasa macam best. Ada bunga hantu. Saya tak pernah pegang bunga hantu. Rasa macam Harry Potter lah. Saya kena bayar RM10,000 untuk ambil gambar. Pak? Ya, silakan. Macam mau pegang ni, Pak? Yang mana burungnya dipilih? Kena pilih. Bu, Pak. Sekarang ni kita dah berada di tempat kemuncak iaitu Bunker Kaliadem. Okey, secara senangnya untuk kita faham adalah tempat persembunyian. Tapi sekarang ni dah ditutup sebab tahun 2006 ada dua orang volunteer yang meninggal dunia sebabkan bersembunyi kat sini. Jadi dia tak berapa selamatlah untuk sembunyi dari letusan gunung berapi. Okey. Tengok apa benda yang kat dalam ni. Di bawah ni adalah tempat yang saya cakap tadi, Bunker Kaliadem, yang mana ada dua orang yang terkorban disebabkan mati kepanasan dan seorang lagi mati direbus sebab dia masuk dalam bathtub. Kita nak tengok apa yang ada dalam ni. Kita tengok lah. Apa yang saya rasa kat sini, kita tak boleh nak lawan Mother Nature. Okey, kuat mana kita pun, bila saya ada kat sini, saya sedar yang Allah, kecil je aku. Itu lagi besar. Kalau meletus gunung berapi itu, aku nak lari kat mana? Jadi benda tu datang dalam fikiran saya. Banyak menyedarkan saya juga. And kalau korang semua boleh datang ke sini sebab ini first time saya yang berdekat, betul-betul dekat ni dengan gunung berapi. Sekarang ni saya rasa mission saya dah complete. Yok, jah, bangit. Yeah. Basically, solo YOLO is not bad sebab apa yang boleh kita belajar bila travel seorang-seorang ni is macam mana nak savekan duit, macam mana nak survive bila tak ada kawan-kawan dekat sebelah, macam mana nak bercakap dengan local people. And one thing, ya, korang boleh belajar tentang bahasa dekat sini. Macam saya ni, saya kenal dengan orang-orang dekat sini, orang local. Yang banyak gue bisa berbicara bahasa Indon, ya. Kayaknya Indon campur Jawa sekali. Apa yang saya boleh nampak sini, semangat perpaduan kekitaan diorang tu memang awesome, memang power. Sebab apa? Banyak sangat saya boleh tengok diorang punya bersatu padu, diorang punya semangat nak bekerja. It's good, very good. And then saya juga buat aktiviti-aktiviti yang lasak, yang mana mungkin dalam kamera korang tak nampak lasak sangat, tapi cuba rasa datang sini, cuba rasa sendiri, okey. Experience yang paling best kat sini, saya boleh dapat tahu macam mana nak save duit dengan senang sekali. Sebab apa? Sini makanan murah, boleh dikatakan semuanya halal, senang nak cari makanan, tempat tinggal pun best. Korang tak nampak kan, tapi saya tidur kat tepi-tepi macam tu je. Backpackers, come on. Come on, ada, yeah. Okey.